Pemerintah Provinsi Jambi dalam waktu dekat akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kepulauan Riau terkait Pulau Berhala yang akan dijadikan tempat pemanfaatan objek wisata di Provinsi Jambi. Nama Pulau Berhala mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Provinsi Jambi. Pulau yang berada di Selat Berhala dengan luas sekitar 40 hektar ini telah dimiliki oleh pemerintah Kepulauan Riau atau Kepri. Namun bagi warga Jambi, Pulau Berhala memiliki sejarah yang sangat berarti. Meskipun telah dimiliki pemerintah Kepri, namun pemerintah Provinsi Jambi akan bekerja sama dalam mengembangkan Pulau Berhala sebagai objek wisata. Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Di mana Pulau Berhala yang berada tidak jauh dari Pelabuhan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan digunakan untuk tempat pemanfaatan sebagai objek wisata Provinsi Jambi. Dikatakan Al-Haris, dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kepulauan Riau. Riau minta Gubernur Kepri, Pak Anies Akbar, Kepri itu punya pulau 600. Kalau bisa, Pulau Berhala itu bagilah kami untuk pengguna. Dan juga Pulau Berhala itu kita bisa memanfaatkan untuk wisata. Ini sama terus setuju, kami akan segera MOU dengan Kepri, bahwa berbahala itu kami bisa gunakan untuk wisata. Itu kita ingin bersama dengan Kepri, walaupun memang itu milik Kepri, tapi kita akan meminta untuk kita gunakan pemanfaatan. Ya, kenapa? Karena Kepri cukup banyak pulau kan, satu aja yang kita ajak bersama untuk kita jadikan sebagai juga tempat wisata Jambi. Kapan pelaksanaan MOU-nya? Segera. Ini kita lagi sibuk, ini habis ini kita ke Kepri. Ya. Rian Chen, CTV melaporkan.